Dah kalau kita takut sangat masyarakat nak berubah, tak payah, nanti masyarakat pening, orang awam pening. Habis itu macam tu tak payah mengajar. Ha? Yang peliknya, aduh, baguslah ada seorang tu dia tanya saya dekat masjid. Masjid tu besar, malam tu saya ceramah. Dia tanya saya, dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya tengok ustaz punya video pasal selawat antara tarawih tu." Video tu pula dia rakam. Kan saya itulah kadang-kadang mana saya kuliah ada je kamera ikut. Ini saya tak suruh ni, Syekh Nazri ni datang, dia tahu je kan. Tapi tak apalah, ada orang nak rakam tu, saya ingat paling tidak boleh saya mati adalah sumbangan saya kan. Tapi nak katanya dia orang rakam, saya jadi imam malam tu, semain tarawih tu. Jadi bila dia orang jadi imam, saya jadi imam, saya baca bismillah slow. Kerana itulah pandangan majoriti ulama' dan itulah pendapat yang saya pegang. Lepas tu dia tanya saya, yang tanya ni masjid lain, bukan jemaah surau tu. Dia tengok rakaman, dia kata, "Ni ustaz, saya nak tanya, kenapa ustaz suka pening dengan orang awam dengan mazhab-mazhab ni? Saya tengok ustaz punya video." "Saya tengok ustaz punya video, ustaz baca bismillah slow." "Pasal apa?" "Kita kat Malaysia ni mazhab Syafi'i." Saya tanya dia, saya kata, "Hari tu ada pergi ke kat surau tu?" "Tak pergi." "Ah, tak pergi, betul lah. Saya mengajar surau tu dah 3 tahun dah. Depa dah faham dah. Saya sebut dah pandangan ulama' dan pegangan saya dan depa pun setuju. Sebab tu masa saya, bila saya datang, depa tolak saya jadi imam. Kerana diorang tak anggap masalah pun benda tu. Saya bukan nak kata mazhab Syafi'i sesat. Cuma dalam isu ni ada dua pandangan. Satu mazhab Syafi'i, satu majoriti ulama'. Majoriti kata bismillah slow, mazhab Syafi'i kata bismillah kuat. Dua-dua khilaf. Kerana dalil yang berbeza-beza. Saya pegang bismillah slow. Dah, orang tempatan kata okey. Yang orang luar ni sibuk bahal. Orang tempatan, bila saya datang berkuliah di situ, dia tolak saya jadi imam. Walaupun saya baca bismillah slow, sebab dia orang faham. Kerana dia orang mengaji dengan saya, dia orang belajar dengan saya. Dia kata, "Ustaz, hormatlah mazhab tempatan." Ah, hang tu kena hormat mazhab tempatan. Surau tu tempatannya boleh terima. Yang orang luar jangan sibuk-sibuk lah. Dia kata, "Tak boleh Ustaz, kita Malaysia mazhab Syafi'i, kita kena buatlah mazhab Syafi'i." Tuan-tuan, kalau benda tu ada dalam undang-undang yang berkaitan dengan mahkamah, nikah kahwin, yang ni kita tak boleh kata apa. Memang kita kena follow kerana dia berkaitan dengan mahkamah. Tapi bab ibadat, bolehkah kita paksa orang dengan benda yang orang anggap tak betul? Mana boleh? Dia anggap bismillah slow lebih tepat daripada bismillah kuat. Kita nak paksa dia benda yang dia rasa tak betul, dia rasa kurang tepat, mana boleh? Ibadat ni hak individu. Dia yang nak beramal, dia nak menghadap Tuhan, dia bawa amalan dia, mana boleh kita paksa orang? Satu. Yang keduanya, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, kita hormati dia. Dia pergi ke Mesir. Lepas dia dekat Iraq, dia pergi ke Mesir. Masa tu Mesir mazhab apa? Mesir mazhab Maliki. Mesir bermazhab Maliki. Sehingga riwayat Imam Syafi'i kata, masa dia sampai ke Mesir, orang-orang Mesir yang kuat bermazhab Syafi'i sampaikan ambil ni serban Imam Malik ni, ambil berkat daripada Imam Malik, punya kuat mazhab Maliki. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, mazhab Syafi'i tersebar tak di Mesir? Tersebar, bahkan dianggap sebagai mazhab baru. Jadi kalau Imam Syafi'i menghormati mazhab tempatan, dia tak akan mengajar mazhab Syafi'i, dia akan ikut follow mazhab Maliki. Tapi dia menulis kitab Al-Umm mengkritik pandangan-pandangan Imam Malik, guru dia Imam Malik, sehinggakan pengikut mazhab Maliki yang besar pada masa itu yang namanya Al-Ashhab, yang namanya Ashhab, bukan Al-Ashhab, Ashhab. Ashhab ni tokoh besar dalam mazhab Maliki di Mesir. Doa dia kata, "Allahumma abmiti Syafi'i wa illa ladhahaba ilmu Malik." Ya Allah, matikan Syafi'i sekarang, kau tak, mazhab Malik akan, ilmu Malik, ilmu Imam Malik akan hilang. Maksudnya, kalau kita pergi satu tempat, kita tak menetap di situ, kita pergi sekali-sekala, okeylah kita nak raikan mazhab yang berbeza. Tapi kalau kadang kita duduk di situ, orang suruh kita mengajar di situ, kita ajarlah benda yang kita rasa betul, selagi mana tidak ada kaitan dengan mahkamah. Kalau ada mahkamah, tak lewat apa, kerana hukum hakim mengangkat khilaf. Ini yang kami buat di Perlis. Perlis,
ada orang nak amal mazhab Syafi'i, silakan dari sudut ibadat. Kan itu yang dia yakini dan itu yang dia belajar. Tak pernah kita nak paksa orang. Tak pernah kita ambil tindakan pada orang kalau tak, kalau baca kunut waktu subuh, tak pernah. Kalau ada yang dipecat pun, ada masalah lain, masalah disiplin. Sebab tu dia tak saman pun kalau dia pecat. Kita tahu dia ada masalah disiplin, bukan sebab kunut tu. Tapi cuba bayangkan kalau ada imam-imam di tempat lain yang subuh tak baca kunut, apa jadi? Kena surat tunjuk sebab. Itu bezalah kan.